Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Listros, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyak TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini bertepatan dengan hari Selasa 19 Oktober 2021. Di sini Mimin akan memberikan schedule Ayu Ting Ting hari ini. Gemas lihat ke ekspresi kaget Ayu Ting Ting ketika dagunya dicolek. Tapi kita fokusnya ke schedule Ayu Ting Ting dulu ya. 19 Oktober 2021, Ayu Ting Ting hadir di Brownies TV jam 12.30. Dan nanti malam jam 21.30 Ayu Ting Ting juga akan pada main Nikita semua di acara Lapor Pa. Informasi ini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official update jadwal hari ini. Semangat kakak. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di acara Lapor Pa. Seru dan pastinya kocak abis nih. Bagi sahabat semua yang gabut nih, di rumah aja tonton yuk Lapor Pa di Trans 7. Begitulah informasi jadwal schedule Ayu Ting Ting hari ini. Di sini juga kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya. Di mana di sini Ayu Ting Ting sedang beryoga, dan di sini juga Ayu Ting Ting selalu mengontrol anak tercintanya Bilqis Humairah Rajak nih. Sambil ulangan, sambil bekerja, dan juga di sini Ikin sedang persiapan ulangan nih. Mau sekolah ulangan dulu, iya. Saya selalu untuk Ikin, semoga sekolahnya selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Dan informasi selanjutnya dilansir langsung dari Aitinglicious Jabodetabek official MNC TV. Besok malam Kilau Pesona Indonesia akan disuguhkan di atas panggung super canggih live action berbalut teknologi super, di mana di sini ini ada di malam puncak Kilau Raya MNC yang ke-30 Rabu 20 Oktober 2021 live jam 19.30 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan pesona dari Ayu Ting Ting. Di mana di sini Ayu Ting Ting pernah bernyanyi sambil melukis nih. Pesona yang sangat memukau, selain suaranya, tubuhnya dan juga wajahnya yang cantik, Ayu Ting Ting juga ternyata pandai banget nih yang namanya melukis. Dan tak hanya melukis, Ayu Ting Ting juga sekarang merambah ke dunia lawak bersama Wendy Cagur dan juga sahabat yang lainnya. Jangan lupa besok malam Kilau Pesona Indonesia akan disuguhkan di atas panggung super megah dan super canggih, dibintangi oleh beberapa artis Indonesia yang super mewah dan super wah. Ada Ayu Ting Ting, Fasya Ungu, Roma Irama, Pia Valen, Jaskia Gotik, Elvin Sukaisi, Caca Handika, Mansur S, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga dihadiri oleh seorang DJ Delsa Morena, pemain Tututi Nular, dan juga host-host yang super kece. Ada Pega Darwanti, kemudian juga ada si kece Indra Herlambang, Anwar Sanjaya, dan pastinya ada Wika Salim dan Dede Sunandar. Bagi sahabat semua yang ingin dan tidak mau terlewat, jangan lupa besok Rabu jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di studio RCTI Plus dan MNC Studio Kebun Jeruk. Oke sahabat semua, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran. Dan jangan lupa tonton Kilau Raya MNC TV yang ke-30 karena bertabur bintang. Dan informasi selanjutnya, di sini hadir kembali tayangan dari Kishu TV, di mana di sini Ayu Ting Ting sedang mereview makanan khas ya, khas dari Indonesia nih, lemper pemirsa. Dari Heavy Gallery 25 ada-ada aja ya Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting sedang memperagakan lemper yang baru pacaran nih. Kayak gini katanya cara makannya, masih malu-malu kucing ya. Dan sekarang Ayu Ting Ting mempraktekkan lemper yang sudah jadi nikah nih. Kalau sudah nikah gini nih cara makannya katanya, langsung dibuka dan langsung dilep aja nih.
Enak ya. Itulah ya perbedaan saat pacaran dan juga udah nikah nih, beda banget memang ya. Kita juga kalau udah nikah seperti itu ya. Untuk semua yang ingin melihat tingkah kocak dari Ayu Ting Ting, jangan lupa cus langsung ke Kisyu TV, sudah tayang hari ini jam sekarang ini ya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih Kisyu TV pastinya bersama Ayu Ting Ting yang sedang mereview makanan tradisional khas Indonesia nih. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan beberapa informasi selanjutnya. Dimana di sini Ayu Ting Ting sedang lapar nih, tapi kemudian diberi hadiah berupa makanan enak nih dari band Sunda Indonesia. Wow, enak banget ya rotinya dan bertabur coklat nih. Terima kasih Ko Ruben Onsu. Band Sundanya enak banget nih kata Ayu Ting Ting. Coklatnya lumer banget, nikmat. Masya Allah, tabarakallah untuk Ayu Ting Ting yang dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang sayang serta cinta terhadap Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa Ayu Ting Ting akan hadir di pesta ulang tahun Kilau Raya MNC TV yang ke-30 besok malam ya, Rabu 20 Oktober 2021 tentunya di RCTI Plus dan juga MNC TV. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Bagi semua selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, roti buntel ini enak banget dari band Sunda. Sumpah, lagi lapar kayak gini, makan ini udah top. Parah, enak banget guys, harus coba. Lagi lapar makan band Sunda, roti buntel dari band Sunda. Coklatnya lumayan enak banget, ah. Wajib order roti buntel band Sunda, enak banget. Guys, aku lagi makan pakai cuting, cumi ting-ting sama keripik ikan sambalado dari Ting-Ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini si parah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ordernya juga bisa di Shopee. Ting-Ting Kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi.